Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan perangkat. Dalam tes ini dibutuhkan dua perangkat, yaitu smartphone dengan smartphone atau laptop dengan smartphone. Perangkat 1 digunakan untuk mengerjakan tes. Perangkat 2 digunakan untuk memonitoring tes. Pastikan kondisi perangkat dalam keadaan optimal. Pastikan posisi peserta ujian beserta perangkat sesuai panduan berikut ini. Persiapan peserta. Peserta akan mendapatkan jadwal simulasi dan jadwal ujian TPA. Jangan lupa baca tata tertib peserta ujian yang telah dibagikan. Untuk memonitoring tes, silakan membuka aplikasi Zoom pada perangkat 2 kalian. Masukkan kode undangan Zoom dan pastikan kalian telah bergabung dan tetap tergabung selama ujian berlangsung. Buka internet browser pada perangkat 1 kalian dan akses website berikut ini.
Terima kasih. Selamat mengerjakan dan semoga berhasil.